갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네. 너 때문에 I'm going 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 crazy. Assalamualaikum, selamat datang ke Azri Kabus Seribut Channel. So, hari ini hari Jumaat, 1 hari bulan 3 2024. Suhu dekat Incheon negatif 4. So, alhamdulillah semua smooth. Dalam flight makan tidur. Makan tak begitu. So, sekarang kami nak beli lagi satu timah ni. Lepas tu beli tiket Arab All Stock Train dan akan terus ke Myeongdong lah untuk letak barang. So lepas tu kita akan pergi ke Itaewon. Jumpa lagi nanti. Mula adik dah berasa lah. Mana? Asap? Asap adik? Kakak? Adik? Kakak? Adik? Asap? Tak boleh nafas. Cuaca boleh tahan sejuk. Negatif 4. Menjengat. So kita akan menuju ke All Stock Train. So perjalanan mengambil masa sejam lebih juga. Lalu adik takut, lalu adik takut tengok dalam TV je kan. Jalan itu orang ini. Sebenarnya sini tempat waiting area lah. So sambil-sambil itu boleh lah cas. Ah, sini boleh cas. So sekarang kita dah beli tiket tadi. So ini All Stock Train. So kita sekarang kena lalu sini. Nak akan pergi ke Myeongdong. Ini lagu lain. Okay, train dah nak sampai. Jom kita ke Myeongdong. Kita akan transit dekat Seoul Station. Lepas tu kita transit ke Myeongdong lah. Dari Seoul Station kami kena tukar ke line 4. Ikut mana? Okey, sini. Hai lah. Tinggi ke? Adik macam mana? Best ke tak? Tadi dalam tengok train adik tidur. Dalam train adik tidur. Oh, okey, baik. So kita akan naik ni terus pergi lagi ke stesen Myeongdong. Last, lepas tu baru kad tu kita boleh. So kita akan refund saja tiket tu. Boleh dapat lah satu tiket lebih kurang 500 won. Oh, kita dah sampai Myeongdong. Kena keluar exit 1 sebab ada elevator lah, senang nak angkat barang. Bag tak besar-besar je. Kalau ikut kita keluar exit 3 tu lah, dekat dengan Airbnb.
No. Please redeem your deposit after getting off. Please redeem your deposit after getting off. Please redeem your deposit refund. Untuk tiket yang tadi kita beli. Masuk, ya. Ah, tu dah dapat lah. Berapa? Nanti dulu. Ah. So kita akan dapat 500. 500 won. So keluar je tadi dari elevator lift 1 tu, exit 1, terus boleh jumpa Kim Seri. Kim Seri. Lepas tu ni ah, the famous Daiso. 12 tingkat ni. Cabaran-cabaran DIY travel. Ha. Ah. So kita dah lalu depan Daiso. So kita akan pergi ke depan lagi sampai exit 4. So kita akan letak barang dulu lah. Lepas tu baru kita jalan-jalan ke Itaewon. North Face. Sini Myeongdong Street, Bath. Jom. Wah, Cok Ungu. Tu. Ah ni. Well, tadi dah sampai. Yeay. Ini dia punya landmark dah, McDonald's. So, lepas tu corner kiri dah sampai Airbnb kami. Belakang sana sikit je. So ni Airbnb yang kami duduk. Sebelah Moon 135 ni. Okay, dah settle letak barang. So pergi ke Itaewon lah. Itaewon dulu atau roda dekat Myeongdong Underground ni dulu. Mana satu pun boleh. Anak aku dah tergedik-gedik lah. K-pop. Ni lah dia famous kedai tu dekat Myeongdong Underground. Kos, cantik kau. You nak kena sopi lah. Berit, banyak sokin. Bas, tapi masalahnya sejuk. Oh, sejuk lagi. Ada panas. Kakak gila ni ya. Juga. Semua sadio. So, sebelum ke Itaewon, kita lajak lu pergi ke Nusapyong. Kita nak pergi tengok tempat Itaewon Class. Pak syuting Itaewon Class. Bunyi-bunyi yang dirindui oleh Laila Mawani. Berapa tahun? 8 tahun? 6 tahun? 8 tahun lah. Punctual lah dia punya train dah. 1135, 1135 sampai. Oh, sini pun ada art berat. Dahsyat. Oh. Kayu. So dari stesen Nusapyong keluar exit 3, kena lintas jalan. So kita ada pergi sampai dekat jejantas yang famous dekat dalam cerita Itaewon Class. Siapa yang tengok cerita Itaewon Class mesti kenal punya tempat ni. Jom, tapi tengok tempat ni. Tempat Pak Seroi selalu jogging lintas sini. Ambil tenangkan fikiran kat sini. So, lepas lintas jantar tu senang lah. Naik lift. Dah terus sampai dekat jambatan ni. Gila lah view dia. Dewa. Eh,
Abang rasa agak dapat tengok depan-depan. Lalu kita tengok dalam Netflix je. Ilalah. Menyusuri tepi highway ni. Jumpa lah kedai. Kak. Inilah dia. Dambam yang pertama sebelum berpindah. So dari dambam tadi tu, jalan sini pergi kedai makan. Apa nama kedai tu? Halal Restaurant Kim Jong Kim Siong Seng. Dekat agak daripada dekat dengan dambam ni lah. Okey, kita dah sampai. Kena titen lah. Operation hours dia 11:30 sampai pukul 8. Break pukul 2 sampai pukul 3. Jom masuk. So ambil jukumi. Jukumi apa ni? Tak ingat lah. Ini bukogi hansang. So ini dia punya banchan lah. Tambah nasi. Cuma tak dapat makan dekat sana sebab sana dah ada reservation. Dia tumpang dekat satu kafe sini. Coffee punya. Kami ambil air ni. Ais lemonade. Sedap gila. Sekarang kita nak pergi ke Foreign Home Mart kat Itaewon. Kena jalan lebih kurang 15 minit juga. Jom ikut je pakai ni pun. Sejuk weh. Okay, kita dah sampai. Jom tengok apa yang boleh beli. Minyak. Ya, yeah, ya. Yeah. Ada banyak. Tertilau pun ada. Cari hot dog dah lah. Kakak ambil juga? Ambil lah satu. Okay, selesai kita beli dekat Foreign Food Mart tadi. Dan pukul 3 kita balik. Rehat-rehat. Tidur dulu. Flight pukul 10 malam tu. Sampai 6 pagi kita tak dapat rehat dengan betul ya. So sekarang dah sampai kat Airbnb. So ni Airbnb kami dekat area Myeongdong sahaja. So ni dah keadaan dalam Airbnb kami. Ni tempat sidai baju. Sini ada peti ais, microwave, ada kereta, sinki, ada washing machine. So sini ada induction cooker. Depan ni bilik air dia. Bilik air dia okey lah, dalam 4 kaki.
4 kaki kali 3 je kecil. So nak kata luas tu tak, kecil pun tak, boleh lah. Okay je yang ni. So sini ada katil queen, sana pun ada katil queen. Sini ada meja solat. So ni ada TV. Kata kami ada aircon. Lantai dia ada pemanas. So sini ada balcony. So sini ada balcony. Malam ni kami nak layan street food dekat Myeongdong Street, Myeongdong Night Street. Jom kita pergi Myeongdong Street. Kau into dek. Okay. Jom. So kami punya tingkat 2. Jom turun tangga. Oh sini ada dryer. Night walk to Myeongdong Street Food. Okay, sekarang kita kat Myeongdong Street. Dulu bangunan ni adalah Uniqlo. Oh. Dulu yang ni Uniqlo, sekarang dah jadi Buff. Tak, dah jadi Buff. Okay, ingat. Dulu yang Uniqlo kita masuk nak tutup ke tu kan? Banana crepe. Banana crepe. Banana crepe. Ha. Nak ambil? Ha. Satu, dua. Satu? How the taste? Long time no see. 7 tahun ni aku tak makan dah benda ni. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk. So, macam mana? Telah rasa sekian lama? 8/10. 8/10. Sama, 8/10. Dia punya kulit luar dia pun masih crispy. Sedap juga. Okay, kita dah sampai kat Tang Hulu. Nak beli ya? Yalah. Nak ambil yang mana? Adik nak apa? Adik nak yang mana? Cakap kat yang sini. Nak ambil yang mana? Semua. Semua? Yang campur lah. Yang ada oranye lah. Kita kongsi lah, share. Ayah tak suka melekat kat gigi. Okay? Yang ada apa, anggur. Ha? Anggur, okay. So, tahulu tu 5,000 won. Kuat. Push. Kuat. Ha. Rasa dia macam mana? Lagi sedap pada yang kamerain punya. Sedapnya. Ayah tengok dia makan. Bismillah. Berapa sajam ni? Segula. Sedap. Mana? Strawberry dia mana? Strawberry. Sedap original. Orange pun sedap. No, melele. Macam mana Tang Hulu? Berapa per 10? 9/10? 10/10? Apa? 10/10 adik bagi tu. Budak-budak kecil memang suka manis kan. Tak? Dia ada 3. Dia ada choco, custard dengan cheese. Ambil custard dengan coklat tau kot. Ambil 2 lah. Dia agak pricey lah. Sorry, ada 4. Ada yang original punya. Asal dia red bean je. So, ada 4 perasa. Okay, antara red bean
dengan custard. Yang mana lagi sedap? Pilih custard. Cepat. Custard. Adik? Custard. Ella? Dua-dua. Kalau ayah pun yang original pun ayah suka. Custard ni yang baru ayah rasa. So custard pun sedap sebab dia punya rasa dia lebih kalau pernah-pernah je dah. Mana? Sejuk. So ni antara makanan yang halal. Ahmad kebab. Beratus orang. Hotok. Nak? Dua. Bukan 2,000. Saya ambil dua. Ha? Ambil dua. Okey, kita dah dapat. Kulit dia agak lebay kot lah. Nanti kita rasa yang dekat dari satu tempat yang viral kat Nandemun. Oh. So baru kita boleh buat perbandingan. Buat masa yang ni lebih kurang 7 per 10 dulu lah. Okay. Sikit. Boleh isi? Honey dengan seed. Honey dengan bunga matahari. Sunflower seed. Kuaci. Ha. Okay. So kopi tak ada dah. Dia apa? Strawberry original. Okay, jangan lupa subscribe Azri Kabus Ribut channel. Kita jumpa pada hari yang kedua esok. Bye. Nan amu maldo hal suga opseotji. Jeongneun e banandaneun iyagiga. Neol boneun sungan ihaega daesseo. Maebon yayayayaya. Bullo neol yayayayaya. 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 안 보면